Gadis ini menggunakan sendok untuk melarikan diri dari penjara. Setengah tahun tanpa keluar dari penjara. Bahkan sipir penjara tidak dapat mengingat wajahnya. Ketika atasan memeriksa situasi di sekitar penjara, gadis itu tiba-tiba menghilang. Mencari di seluruh penjara tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun, tidak tahu bagaimana dia keluar dari penjara. Mereka tidak punya pilihan selain mengundang seorang detektif untuk menyelidiki. Menemukan di tempat ini ada sebuah sendok yang telah berubah bentuknya. Menggunakan koran untuk menutup lubang. Ketika merangkak setengah jam menyadari pada dasarnya bukan ada jalan keluar di dalam lubang ini. Jadi bagaimana gadis itu bisa lolos dari penjara? Dan mengapa menggunakan sendok untuk menggali lubang yang begitu panjang? Dia mengambil barang basah dan memasukkannya ke mulut sipir penjaga. Tiba-tiba menemukan tanah ini sedikit asin. Ternyata gadis ini biasa makan nasi setiap hari dan memasukkannya ke dalam lubang. Kemudian ambil tanah yang telah digali dari lubang tersebut dan sebarkan melalui jendela penjara. Terakhir, letakkan selapis rebung di koran, isi lubang. Tunggu sampai atasan memeriksa sel. Gadis itu menyelinap keluar dari penjara. Mengambil kesempatan ketika sipir tidak memperhatikan, dia berbaring di bawah mobil atasan. Ketika sipir membawa makanan datang, menemukan bahwa dia sudah lolos. Dia langsung melapor ke kepala sipir. Karena untuk melindungi posisinya, kepala sipir segera membuat alasan untuk mengundang atasannya pergi. Ketika mereka menemukan ada lubang dan memeriksa, gadis itu melarikan diri dari hukum. Pada saat inilah detektif Song Lu menerima surat dari gadis itu. Disuruh pergi ke tempat yang ditentukan untuk menangkapnya. Ketika dia bertemu gadis ini, dia mengatakan dia telah melarikan diri dari penjara karena dia ingin membalaskan dendam orang yang dicintainya. Di bawah pesona dan aransemen gadis itu, Song Lu benar-benar terpikat. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang turun dari langit. Song Lu segera mendekat untuk memeriksa, menemukan orang itu telah mati di tempat. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa gadis itu telah menghilang tanpa tahu kemana dia telah pergi. Ini adalah kota yang mengerikan. Orang-orang di sini sering melompat dari lantai untuk membunuh diri. Polisi menyelidiki berkali-kali tetapi tidak berhasil apapun. Untuk mengklarifikasi penyebabnya, Song Lu pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Polisi mendekatinya, membawanya ke kantor polisi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di tempat ini dia harus menanggung penghinaan dari polisi. Mulai menganalisis catatan kriminal, jika dia mendorong korban ke bawah, tidak akan ada hanya satu jenis tanda sepatu. Polisi menduga korban dibunuh lalu dilempar ke bawah. Namun dari lidah korban yang terluka, bisa ditebak saat terjatuh ke tanah, karena terlalu sakit, ia harus menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Namun dari bekas sepatu di TKP yang ditemukan sebelum korban lompat dari gedung, dia telah berbicara dengan orang lain. Tapi siapa orang itu? Song Lu segera pergi ke tempat korban tinggal dan menemukan bahwa hanya ada beberapa orang yang tersisa di desa ini. Mengetahui informasi dari orang-orang, Bos Gao diperintahkan untuk membunuh semua penduduk desa untuk mendapatkan kapas penduduk desa. Sejak saat itu, karyawan pabriknya sering ada orang melompat dari lantai. Ketika semua orang bingung, seorang profesor tiba-tiba muncul. Dia ingin bertanya tentang alasan kasus melompat dari balkon. Jiang An yang berada di penjara setahun yang lalu diminta untuk mengatur permainan kertas. Disukai semua orang. Jawaban dari dua kali sebelumnya ditemukan dengan sangat cepat oleh orang lain. Tetapi pada akhirnya, hanya profesor yang dapat menemukan jawabannya. Tapi jawabannya sama dengan tulisan darah di baju korban. Mungkinkah itu semua rencana Jiang An? Pada saat ini, polisi menemukan seekor anjing keberuntungan yang selamat di desa. Dia segera memanggil para peserta dalam permainan lipat kertas. Ketika anjing berjalan di samping Gao Liang, ia tidak berhenti menggonggong. Song Lu melihat itu dan tahu itu pasti ada yang tidak beres. Di bawah penyelidikan Song Lu, Gao Liang juga mengaku sebagai pembunuh penduduk desa. Tepat pada saat menangkap Gao Liang, Bos Gao tiba-tiba muncul dan bersiap untuk menyuap Song Lu. Tapi ditolak oleh Song Lu. Jiang An tiba-tiba muncul, ketika Song Lu bertanya padanya apakah semuanya disebabkan olehnya. Membunuh semua pria yang dia benci, sebenarnya tidak sedikit pun menyenangkan, jika ada, itu hanya sedikit kesombongan. Karena hal yang paling membuat orang sakit bukanlah kematian, tapi penyesalan.
Tempat ini adalah kota yang aneh. Setiap beberapa hari seseorang melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Jiang An ditangkap pergi ke kantor polisi, berkata dengan Song Lu bahwa para pekerja terus-menerus melompat dari lantai yang merupakan skema profesor. Song Lu menemukan profesor itu berkali-kali tetapi tidak menemukan bukti pembunuhan. Sekarang dia ingat profesor saat dia menangani rasa sakit dari luka. Setiap hari menyuntikkan narkoba. Dia menyelinap ke rumah profesor, mengambil semua narkoba. Ketika profesor mendambakan narkoba, dia menjatuhkan botol satu per satu. Akhirnya profesor tidak bisa menahan dirinya lagi, telah bilang segalanya. Dia memerintahkan bawahannya mengikat para pekerja kemudian membawa anggota keluarga mereka, mengancam mereka untuk melompat dari gedung. Dan tertulis di pakaian adalah semua yang bos telah menindas para pekerja. Surat darah mengeksploitasi upah mereka. Kejadian ini terus terjadi, perasaan marah pekerja lainnya akhirnya meledak. Mulai turun ke jalan untuk memprotes. Tetapi tujuan dia melakukannya adalah untuk membantu bos mengangkut emas keluar. Pada saat inilah membawa profesor ke kantor polisi, sebuah insiden terjadi lagi. Mereka jatuh ke dalam perangkap yang diletakkan profesor. Profesor tiba-tiba, bom, polisi telah mati. Pada saat ini dia berkata, ada juga bom di lokasi protes. Apakah Anda ingin menangkap saya atau menyelamatkan orang? Mereka segera pergi ke kelompok protes untuk menemukan bom itu. Di sini, Bos Gao mengambil kesempatan selama kekacauan, bersiap untuk membawa putranya melarikan diri. Dia pergi ke kantor polisi untuk menembak mati sipir penjara dan menyelamatkan putranya. Jiang An dipukuli secara brutal. Dia bertanya mengapa dia membuat rencana seperti itu. Jiang An menunjuk pria itu lagi, mengatakan itu semua yang Gao Liang perintahkan untuk dia lakukan. Saat ini Gao Liang mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Jiang An. Pada saat ini, profesor memulai kereta, mendengar kereta berjalan, Bos Gao setengah percaya dan setengah ragu untuk pergi ke depan untuk memeriksa situasi. Pada saat ini, Jiang An meremas pistol di tangan Gao Liang dan menembak dirinya sendiri. Bos Gao berbalik dan melihat bahwa Jiang An telah tertembak, jadi dia sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Dia langsung menembak anaknya. Melihat putranya mati di bawah pelurunya, dia tiba-tiba tersadar. Dia memeluk putranya dan menangis dengan sedih. Jiang An akhirnya membalas dendam. Di sini, karena mantannya memiliki pendengaran yang sangat kuat, sehingga segera menemukan bom di peti mati. Setelah mengeluarkan bom, dia segera mengejar profesor. Di tengah jalan kereta terbalik semua emas jatuh ke tanah. Kehilangan semua emas, profesor runtuh. Ketika Song Lu pulang dari departemen polisi, menemukan ada kertas di dalam sakunya. Setelah membukanya, menyadari di dalamnya kosong sama sekali. Dia memeluk mayat Jiang An dan menangis.